kuliah teknologi. Beragam topik menarik kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Gak usah berlama-lama. Tara Arianti ialah model cantik yang juga news anchor nan rupawan. Lantas seberapa efektifkah penggunaan obat tanpa resep dokter bagi pasien Omikron dan apa saja hal yang mesti diperhatikan sebelum penggunaannya? Berikut penjelasannya. Masih di CNN Indonesia Tech News, saat ini sepeda motor jenis matic menjadi alat transportasi yang sering digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Penggunaannya yang mudah menjadi daya tarik utama. Nah, seperti apa sih perawatan motor matic? Apakah semudah penggunaannya? Kita lihat nih. Kembali digelar di Kanada. Kali ini berbagai trik dan aksi berbahaya ditampilkan para peserta. Ada juga seorang pria berusia 50 tahun asal Amerika Serikat yang menjadi kampion dalam perlombaan selancar dunia. Bioskop Indonesia ini sudah didevelop sejak tahun 2008. Nah, mau tahu nggak gimana sih proses pembuatannya? Kita intip sedikit ya. Kawan datang ke perairan pesisir Kota Xiamen, Tiongkok untuk menyaksikan fenomena air mata biru. Sementara bulan purnama yang berjuluk bulan salju bersinar terang di atas ibu kota Iran. Selengkapnya dalam Beyond Universe, dan sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Saya Sarah Arianti pamit undur diri, jangan pernah berhenti untuk berinovasi dan ingat, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Sampai jumpa.